story sama gua. Ah, sorry, sebentar. Apa lo? Aku emosi. Aku minta maaf. Aku salah sangka. Sorry. Aku minta maaf. Udah ketahuan segala macam. Baru minta maaf lo. Apa lo? Minta maaf. Ji, Pak Ji, Pak Togar. Udah tua aja masih aja pada ribut. Eh, lu jangan ikut campur ya. Lu kan gak tahu nih soal hati, perasaan di dalam nih. Sakit. Masa gua dituduh main belakang sama si Fatime? Enak aja lo. Stop. Apa maksud? Bang. Masya Allah. Tenang dulu. Pak Ji, tenang dulu. Iya, habisnya turun dulu gua main belakang sama si Fatime. Enak aja ngancem lagi. Seenaknya dia. Aku minta maaf, aku salah sangka, aku emosi. Bang Tukar enggak boleh seperti itu. Enggak boleh berprasangka. Enggak boleh seujon. Ini sebagai seorang beriman nih ya. Kita harus enggak boleh berburuk sangka sama orang lain. Ya. Sebagian besar buruk sangka itu dosa, Bang Tukar. Aku sudah minta maaf. Ya, dengerin. Dan lagi pula nggak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, kan? Dasar lu! Aku sudah minta maaf, kok nyerocos saja dari tadi. Udah, ini. Pak Ji, tadi saya lihat musola belum sholat tuh. Hah? Abis esmosi gue. Ya, esmosi gue. Ini gini aja. Kalian berdua sholat sama-sama di masjid supaya hatinya lebih tenang gitu loh. Ya? Sholat bareng sama dia? Kagak. Lebih baik gue di fitness sendirian. Enggak gue. Mansur, ku pikir aku mau sholat sama kau. Sama aku hapus kalau sholat sama kau. Bang, udah. Aku sudah minta maaf, Ustaz. Udah, sama-sama emosi gak baik. Udah, sekarang biar tenang, Bang Togar, sholat dulu. Ya. Iya, Ustaz, aku sholat dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu berdua gak pernah akur. Masya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Aku gimana ya, Ma? Kira-kira udah siap belum jadi makmumnya aku? Loh, Diana, aku memang tidak pernah menjadi pemimpin regu. Tapi aku siap menjadi pemimpin hidup kamu. Ada. Gimana ya, A? Maaf, Hilma belum bisa jawab. Mungkin Kak Diana udah siap kali. Loh, siapa yang bilang gitu? Ya belum, soalnya kita juga kan butuh istikharah. Ini menyangkut masa depan. Bang Gading kagak nanyain gadis sih. Kayak abang di kamar Bang Narji, emang kagak mau ngelamar gadis? Sabar, Neng. Kan abang lagi istikharah. Bang Gading mah gitu. Kagak sayang sama gadis. Ya. Beneran sayang, cuman kan kudu ada persiapan lamaran sama nikahannya biar nanti semuanya lancar gitu. Ya udah deh kalau gitu, jadi sabar. Kayaknya udah malam ya. Ya ayo kalau gitu. Pulang. Ya itu maksud aku. Pamit ya. Pak, jawabannya jangan lama-lama. Waalaikumsalam. Kayaknya kalau boleh aku minta tolong Pak Ustaz, tolong lamarkan Ibu Fatimah untuk bapakku ini. Kalau perlu, segera kita lamar Ibu Fatimah. Fatimah, lu gak boleh kawin lagi, apalagi sama Togar. Selama kalian bisa mempermudah urusan orang lain, maka permudahlah. Asiru walatu asir. Permudah, jangan dipersulit. Malaka suntu wa bika aman wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayolah, berbagi kita berbagi. Kalian tuh benar-benar hebat deh untuk menghadapi kehidupan tegar. Aku bangga. Berarti sudah terbukti kan kalau kita bertiga itu memang pria yang tangguh seperti ini. Meet and greet dan nonton film Bajuri promo di lokasi XX1. Sekarang kita lagi ada di XX1 di Pulau Rawaci, Tangerang. Nonton bareng film Bajuri The Movie di BTM Bogor, Serikandi.